Pemirsa, kita awali dengan informasi yang pertama. Aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Jakarta Pusat pada Senin lalu mulai menegang pukul 16.34 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa membuat barisan untuk memblokade jalan Medan Merdeka Barat. Mahasiswa berupaya merangsek maju dan berusaha masuk mendekat ke Istana Merdeka dengan berupaya mendekat ke pembatas kawat berduri. Aparat kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa membuat barikade dan memasang pembatas kawat berduri. Selain itu, petugas kepolisian juga membuat barisan untuk mencegah massa mahasiswa maju merangsek ke depan. Kemudian terdapat beberapa kendaraan taktis terparkir di Jalan Medan Merdeka Barat. Sementara itu, terlihat Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi berusaha menahan barisan mahasiswa untuk maju ke depan. Sekitar 15 menit upaya mahasiswa untuk maju ke depan, setelahnya situasi mereda setelah polisi berupaya meredam aksi itu. Sebelumnya, BEMC menggelar unjuk rasa menolak terhadap wacana penundaan pemilihan umum 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Demonstrasi dilakukan di sekitar kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Senin lalu. Selain itu, BEMC juga menuntut pemerintah agar mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara sebab terdapat pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.